Halo, video kali ini saya memasak spaghetti with chicken saus atau saus ayam menggunakan rice cooker. Nah, ini bahan yang diperlukan. Saya pakai spaghetti La Fonte. Ini yang rasa chicken saus. Nah, ini air sesuai petunjuknya takarannya 250 ml. Jadi segini. Kita lihat dalamnya. Ini spagettinya, ini isinya, ini saus chickennya. Sekarang kita rebus dulu airnya. Nah, karena ini merebus, kita klik stop. Oke, kita tunggu sampai mendidih airnya. Kita buka. Nah ya, sudah mendidih. Sekarang kita masak spagettinya. Kita masak dalam waktu kurang lebih 4 menit. Sekarang kita tutup. Jangan lupa kita aduk-aduk sesekali biar tidak terlalu lengket. Nah, ini sudah matang, bisa kita angkat sekarang spagettinya. Kita cancel. Oke, kita cabut. Sajikan di piring untuk sentuhan terakhir sausnya. Sekarang sudah jadi spagettinya. Cukup mudah bukan untuk membuatnya? Oke, cukup sekian video masak kali ini. Tunggu video kami selanjutnya.